lokasi di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Peternakan lebah ini dikelola oleh Al-Farizi Beekeeper. Terima kasih. Makanya bonbon itu propolisi, itu kan madunia bonbon. Kita lihat Bapak Arun Nasution, Wakil Ketua DPRD SU dari Partai Gerindra, sedang mencoba bagaimana kualitas madu Trigona atau bonbon. Ya, diikuti dengan Bapak Fahrijal dari fraksi Hanura. Juga diikuti oleh Bapak Haji Syahrudin Lubis, Wakil Ketua DPRD SU dari fraksi Partai Golkar. Tak ketinggalan Bapak Abdul Rahim dari fraksi Partai PKS mencoba bagaimana enaknya madu Trigona atau bonbon. Di sini dapat kita lihat pelang nama dari pengelola lebah Trigona atau bonbon yang dijamin 100% merupakan madu asli atau murni yang dikelola oleh Al-Farizi Beekeeper. Tuh, sekarang masuk itu foto-foto. Nanti bisa, oh ada foto kudu buat Cipandi. Oh iya. Nggak nampak kayak tikus kan? Putar-putar aja terus ini ya, sinyal.